Selamat pagi Pak Ferry. Ya, selamat pagi Bu Puji. Luar biasa, ini kegiatan umroh untuk karyawan sepertinya perdana untuk UNKH-nya. Ya, ya. Kira-kira apa tujuan, mungkin manfaat atau latar belakangnya ini Pak Ferry? Ya, terima kasih Bu Puji. Jadi kami mulai tahun ini Universitas Karyawisuda Semarang memberikan kesempatan pada dua karyawan kita untuk menjadi penyemangat bagi teman-teman semua untuk bisa berangkat berumroh. Harapan kami nanti bisa dari kegiatan ini bisa menjadi satu fondasi dasar ya dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan berinteraksi, menghargai perbedaan dan keberagaman. Dan ke depan setelah umroh ini mungkin akan kita lanjutkan juga nanti dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kita juga bisa menambahkan nanti teman-teman yang bisa berangkat berumroh sebagai penyemangat mereka berkarya usaha ke depan. Demikian Bu Puji. Ya. Baik, terima kasih Pak Ferry, luar biasa perhatian UNKH untuk karyawan di UNKH. Selamat siang Mas Jamil dan Mas Juneri, luar biasa. Saya minta ini kesan-pesan Anda sebelum berangkat umroh ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Perti Karyawisuda Semarang serta seluruh jajaran pimpinan dari Universitas Karyawisuda Semarang, terutama Bapak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berumroh. Terima kasih kami sampaikan sedalam-dalamnya. Mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kami sangat bersyukur, sangat ya, bersyukur ya, dengan kesempatan, yang telah diberikan ini. Semoga Karyawisuda semakin ke depan, semakin maju, amin, semakin jaya, amin, semakin mendunia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Jamil dan Mas Junairi, selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga diberikan kelancaran kemudian di sana menjalankan ibadah dengan baik. Mas Junairi, Mas Jamil, selamat siang.